Oke, semuanya balik lagi di Ninja Heroes Era, dan di video kali ini kita akan melakukan gacha penutupan di Spender Tsunade Sage ya guys ya. Sekalian ini aku gacha setelah MT, cuman gak setelah MT banget sih. Ini udah agak siangan setelah war gitulah ya guys ya. Dan kita akan gacha 20.000 gold untuk menutup Spender Tsunade Sage kali ini teman-teman. Sebenarnya game udah ngasih tanda-tanda bahwa spendernya itu bakalan lanjut terus untuk 10.000-nya ini ya. Dapat UR gitu. Jadi 20.000 gold kita nge-spend udah pasti fix dapat 2 UR gitu. Nah, sedangkan akun yang ku gacha kali ini udah ada 1 UR. Nah, ini ya, si Menma udah ada 1 UR, berarti kalau kita gacha semoga dapat banyak UR dari gacha sih pada gacha kali ini. Kalaupun katakanlah enggak dapat pun udah dapat 1 tim UR semua. Itu udah cukup lumayan banget. Let's go, kita akan coba gas. Tadi udah aku cek beberapa udah pada dirapiin semua. Gula ya. UR semua nih. Mantap jiwa. Langsung aja kita habisin lah tanpa basa-basi. Kita ambil skillnya. Oh ya, sepertinya ini bakal aku gacha. Ya inilah, bukan selang-seling juga sih. Seperti biasa aku gacha sih. 10.000 buat tengah, 10.000 yang lain buat kanan. Biar terbagi aja sih. Kemarin aku gacha all in kanan ya, rata kanan itu udah oke sebenarnya, cuman ya udahlah, aku pengen nyoba balik lagi ke seperti biasa aku gacha. Masih bisa oke nggak sih gitu. Seperti biasa, let's go. Buang sial lah ya, ngomongnya buang sial ya. Bukan buang sial sih, lebih ke kebanyakan ngomong. Let's go, kita mulai untuk gacha. Gachanya. Oh ya, ini mungkin ada kalian-kalian yang pengen ngegacha Konohamaru. Sorry, bukan Konohamaru, Kimimaru. Aku lo ngomong kebalik-balik, men. Konohamaru sama Kimimaru ya. Kimimaru UR nantinya ya, kalian boleh langsung gas gacha, atau enggak kalian nunggu review sama orang-orang yang udah pada gacha duluan mungkin, buat memastikan apakah emang ninja ini tuh bener-bener bagus atau enggak itu dari segi skillnya gitu. Karena kan skillnya bisa ngeheal plus ngedamage juga gitu. Jadi bisa disimpulin ya, kalau semakin tinggi HP tim ya, tim atau lawak, tim atau ninja ya, aku lupa men. Intinya healnya 5% itu bakal semakin gede juga. Aku udah berpikir sih, gak mungkin healnya setara sama senior healing sih. Udah berpikir lah, pasti di bawahnya senior healing gitu. Gak mungkin setara atau bahkan melebihi ya. Sebelum ini aku udah sedikit apa ya, prediksi pribadi sih. Ya ternyata benar ya, cuman 5% coy. Wow. Tapi not bad lah. Oh ya, btw ini berarti Tsunade-nya udah bisa digacha ya guys ya. Tapi dalam sejarah gacha-gacha aku belum pernah dapet ninja yang masuk di gacha ya pada hari update. Nah, itu aku belum pernah dapet tuh. Siapa tahu bisa jadi hari ini adalah hari keberuntungan gitu. Ya kita tunggu aja guys ya. Dan GM juga ngasih info dia bakal ngebuat ninja UR yang lebih banyak lagi teman-teman, karena dia mungkin berpikir bakal ada variasi banyak untuk ninja UR. Dan kemungkinan juga guys ya, ninja-ninja yang lama itu bakalan ada versi UR nya cuma aku nggak tahu guys apakah itu memang bener-bener dibikin atau dinaikin tiernya, aku nggak tahu guys. Cuman udah ada omongan lah. Untuk pembahasannya lebih lengkapnya, lebih detailnya lagi mungkin nanti bakal aku bahas per chat yang dikirim sama GM di grup ya. Kita bakal bahas bareng guys ya. Di video berbeda ya. Kalau di video kali ini aku omongin semua, aku lupa guys ya chatnya apa aja gitu. Karena ada beberapa yang kepikiran, ada yang enggak juga, ada yang lupa juga. Karena chatnya rada banyak, guys.
Yuk, sampai sekarang ini baru satu notif doang nih. Kurang ajar, kurang ajar. Kita kanan kah? Ntar dulu deh. Kita tunggu 10.000 aja deh. Ini seperti biasa lah. Kita tunggu 10.000 dulu. Baru 3.000 men. Let's go. Uci Yasin tuh dapet tuh. Ya kali gak dapet ya kan. Ini server 5 ya by the way. Aku kurang aktif sih di server 5. Jarang banget main-main ke server 5. Yang paling sering itu server yang gak aku mainin ya, tapi sering main ke sana. Itu mungkin kayak server 3. Aku gak main di sana ya guys ya. Cuman ya pengen nengok aja karena di sana kan ada top ranking CP-nya di sana si Canggu gitu. Terus server 20 gitu ya. Server 20 ya cukup rame lah, sultan-sultannya juga lumayan. Ada si Yami juga di sana. Udah itu aja sih. Selain itu enggak, jarang sih, bukan enggak, jarang. Aku juga ada akun-akun sebenarnya di server 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai server 26 itu ada. Cuman hanya sebatas bikin akun doang. Enggak bener-bener dimainin secara serius itu enggak. Oke, udah 3 kali notif nih. Udah 3 kali notif nih. Dan aku gak tahu sih ini udah berapa ribu gold. Mungkin belum ada 10.000 harusnya. Cuman ya udah, ntar aja dah. Kita tunggu. Dan aku juga gak tahu artinya guys ya. Apakah si Konohamaru, Konohamaru lagi. Pikiran terus Konohamaru aja deh. Apakah si Asura nanti bakal dapet tier JR juga, atau sengaja ditahan, atau bahkan gak dikeluarin gitu loh. Atau bahkan gak dikeluarin. Bisa jadi kayak gitu guys. Waduh. Waduh. Kok gak ada tanda-tanda begini. 5.900 OTW ke 6.000. Belum dapat apa-apa. Gila banget. Lah coy, aku harap sih karena si Kimimarunya itu cakra tanah, bisa jadi loh ya, bisa jadi di 10.000 spender itu Hashirama, kalau enggak ya si Hiruzen kali ya. Tapi itu kualitinya masih cukup tinggi ya gitu ya, masih lumayan lah. Maksudnya tuh gini ya, jadi kalau spender 20.000-nya itu cakra tanah, 10.000-nya itu ikut juga tanah gitu loh. Ini kacau kalau air lagi sih. Tapi nggak ada yang tahu sih. GM nggak ngomong spesifik tentang cakra ninja di 10.000 itu gimana ya. Dia hanya bilang kalau 10.000-nya itu emang kemungkinan bakal tetap UR terus gitu. Mantap sih cuy. Itu aja F2P udah pada seneng sih menurutku loh ya. Karena udah fix dapat 2 UR dari spender gitu. Tanpa harus kita dapetin ninja yang tier tinggi dari gacha. Oke. 4 notif. 4 notif dan semuanya belum begitu memuaskan. Only a 1% chance. Gila gak tuh. Wow, udah 10.000 kah? Oh, gak, belum 8.000 ya. Oke, kita ambil skill dulu deh. Jangan ini cok. Nah, ini aja deh. Kita ambil skillnya, tunggu 10.000, baru kita gas ke kanan. Ya, bismillah. Ya dapat lo. Niatnya udah baik padahal, cuman gak dapet juga. Gak apa-apa lah. Yang penting yakin aja. Let's go. Kayaknya udah 10.000 sini sih. Kalau belum 10.000 pun. Oh ya belum ya.
Sekali gacha itu katakan 3000, 3000 berarti kalau dikali, aduh kurang ini men. Ya udahlah kita gas langsung karena aja kali ya. Ninjanya udah disiapin juga kok. Slot ninjanya jadi ya udah. Let's go. Langsung aja kita coba gas ke kanan yang pertama kali. Let's go. Bangke, bangke. Di server 1 aku nyari Hanabi susah bener. Di sini sekali klik ST langsung dapet si Hanabi. Buset dah. Lanjut lagi. Oke, di sini ada si Hidan, guys ya. Kacau ini sih. Sumpah, ini gacha macam apa anjir? Ini gacha macam apa nih? Seriusan ini gacha macam apa, men? Kocak banget nih, seriusan nih. Kocak, kocak, kocak. Oke, di sini ada Kankuro, C. Bangke lah. Di spam SS, di spam SS, reason, di spam SS masih ada terakhir nih, anjir lah, tai kucing, terakhir nih, nggak terakhir nih coy, ih tai kucing banget loh, nih terakhir nih ya, ini terakhir kalinya nih coy, terakhir kali SC dan penutupan gacha pada video kali ini nih, dapat apa nih? Dahlah, mending turu dah. Dahlah, mending turu anjir. 5, lu spender 5000 dapat dia ya. Aku enggak nge, coy. 7000 dapat Sasuke Akatsuki dan 10000-nya dapat Shisui. Itemnya full. Item full kita bukain aja. Kacau sekali nih, kacau sekali guys ya. Oke, pada gacha kita kali ini sebenarnya udah bisa, memang bener udah bisa. Satu tim itu udah bisa dikasih 3 UR. Tapi gachanya itu yang kurang memuaskan coy. Ya udahlah, terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Dan mungkin kalian ada yang mau ngedrop teori kalian di kolom komentar, silahkan komen. Intinya terima kasih buat semuanya. See you next video dan mantap juga. Thank you juga buat akunya yang udah digacain dan sorry kalau emang belum hoki. Okay.